terima kasih semuanya, dan sejauh ini alhamdulillah Bojonegoro senantiasa mendapatkan rahmat perlindungannya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kebencanaan yang sangat hebat, kemudian banyak memakan korban. Ini semua kita harus ikhtiar, dengan ikhtiar selain manajemen, ikhtiar kesiapsiagaan alat, juga kita harus ikhtiar doa selalu agar kita selalu menjadi kabupaten yang rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.